sini Mr. Tosep Channel. Nah, di break semuanya ini gue mau nge-share ID-ID misterius yang ada di Free Fire Asia. Nah, jadi sebelum kita mulai videonya, kalian jangan lupa subscribe dulu channel gue dan jangan lupa like dan komennya juga guys ya. Karena ini konten misteri, jadi gue bakal ubah backgroundnya jadi yang serem-serem ya. Bentar. Ini baru misteri guys ya. Kita langsung aja lanjut ke akun yang pertama. Let's go. Oke, di sini gue udah ada di server India ya. Karena kebanyakan akun-akun ini ada di India ya. Dan kemarin juga gue udah share ke kalian untuk orang dengan like terbanyak di dunia ya, yang di video sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang gue juga udah ngumpulin beberapa akun, sekitar berapa ya? Pokoknya gue udah ngumpulin akun dan kebanyakannya di India. Jadi gue ada di server India buat ngecek akun ini ya. Pokoknya kita langsung aja lanjut. Nah, untuk ID yang pertama ini adalah 9148035. Kita cek aja langsung. Nah, nama akunnya ini adalah Dance123. Wah. Kita langsung aja cek akunnya. Nah, kalau dicek di Indonesia ini nggak bakal kelihatan profilnya. Nah, karena ini kita cek di server India, ini kelihatan banget ya. Ini gua nggak tahu ini akun mana, lihat. Dia level 56. Cuman like-nya itu 0 ya guys ya. Dan untuk elite pass-nya juga cuman 3 loh. Dia punya elite pass season 1 padahal. Menggokil, menggokil ya. Lifetime-nya udah banyak loh, sumpah loh ini. 4000 permainan, 8000 kill. Tapi dia belum ada lag satupun di Indonesia. Jadi ini adalah akun misteri yang ada di India, Asia. Wah, keren sih gue. Level 56 gak ada lag, ini bener-bener aneh sih ya. Nah, jadi mungkin kita bakal lanjut aja ke akun selanjutnya. Oke, untuk akun yang selanjutnya ini dari India juga. Nah, jadi kalau kalian ngecek di server Indo, kalian gak bakal bisa kalian nggak bakal bisa lihat profilnya nih, ID-nya nih ya. 10331-39862. Kita langsung aja search akunnya. Nih, namanya itu adalah FX75mu. Ah, nggak bisa gue bacanya. Kita langsung aja cek profilnya. Kita Nah, jadi di profilnya ini yang anehnya apa? Yang anehnya ini adalah like-nya guys ya. Dia punya like 99999 ya. Gue yakin dia ini nge-GB like bareng temen-temennya gitu. Karena dia masih level 64. Ih, Bang Lab aja kalah nih sama yang GB-GB gini. Ya, kalau yang GB-GB kita lihat di clash squad-nya. Ya, kita lihat clash squad. Tuh, lihat. Clash squad karir. Game 51.268. Kill 2.900. KDA-nya 0,04. Ini nggak logis banget ya. Yang pasti dia main di klasik. Oh, sekarang udah enggak karena ya batasnya cuma 99 ya. Jadi dia udah pensiun GB lah kayaknya. Oke, mungkin kita bakal lanjut aja ke akun selanjutnya guys ya. Let's go. Oke, untuk akun selanjutnya ini masih ada di server India juga. Ini kebanyakan di India pokoknya guys ya. Nih, kita cek aja ID-nya 175008-9373. Kita cek aja ID-nya. Nah, ini dengan nama 5206 Alok. Nih, ini mirip-mirip kayak yang tadi ya. Kalau nggak salah, kita cek aja. Kita inspect. Nah, kalian bisa lihat dia udah punya lag 99999 ya guys ya. Nah, jadi ini lag yang banyak banget ya. Dan nggak normal ya. Kita lihat aja clash squad-nya. Dia pasti main clash squad ya, nge-GB sama temennya. Sama kayak tadi nih. Kita lihat clash squad. No, 46.468. Nah, jadi dia udah main clash squad 46.000. Ini nggak ngotak banget ya. KD-nya lebih jelek banget nih KD-nya. 0,1 ya, anjir. Win rate-nya 2%. Mana ada win rate. Aduh. Oh, udah jarang main ya clash squad. Soalnya udah maksimal juga lag-nya nih. Jadi ini yang kayak gini nih ya, udah gua bahas juga di video sebelumnya yang gua review akun lag terbanyak di Indonesia juga banyak ya. Jadi kalian bisa cek aja, linknya ada di deskripsi lah ya. Kalian bisa cek. Oke, kita bakal lanjut aja ke akun selanjutnya. Let's go. Oke, untuk akun selanjutnya ini ada di server Brazil ya guys ya. Gue bisa cek di server Brazil doang, no, region Brazil. Kita langsung aja cek akunnya. Gue udah siapin juga ID-nya ya. Ini untuk ID-nya adalah 8711999671. Kita langsung aja search. Dan ini namanya SSDJ 9cm. Walah. Nah, jadi akun ini yang anehnya itu apa?
Ini dia akun buat banget ya, Lepo 19, Lek juga 19. Nah, ini yang aneh ini adalah di badge-nya ya. Dia punya badge banyak banget, 90.000 90.100 ya. Ini badge yang setara berapa ya? Bingung gua juga nih. Udah puluh-puluhan juta nih beli badge segini. Gila, buat apa akun buat diginiin level 19. Nah, jadi bagi kalian yang tahu ini akun siapa ya, komen guys ya. Tuh. Lifetime-nya juga masih sedikit ya. Cuman badge-nya itu loh mengerikan sekali akun bot ini ya. Kayaknya ini adalah akun apa ya? Free Fire World Cup 2019. Ya kalian komen ya, tahu ya guys ya. Kita lanjut aja ke akun selanjutnya. Let's go. Oke, untuk akun selanjutnya ini bukan akun misteri ya mungkin ya. Ini adalah akun yang unik menurut gua ya guys ya. Nih, jadi ID-nya ini adalah 6321857. Nah, gua server India juga loh, tahu server India ya. Nih, kalian bisa lihat namanya ini adalah TG Jarvis. Kayaknya YouTuber deh. Tahu tapi ya. Kita cek sini. Ini akunnya nih udah level 82, like-nya banyak banget ya. Ini kayaknya benar-benar YouTuber nih. YouTuber India kayaknya. Nah, yang uniknya itu adalah badge-nya guys ya. Ini badge-nya putih semua dan semuanya sama ya. 250 250 250. Jadi, apa dia? Enggak beli lagi pas kah akun GG gini? Sumpah. GG banget, level 82, like-nya banyak. Kita like ya, kita lihat statistiknya ya. Nih. Games. Lifetime squadnya dia udah ke 100 ribuan, gila. Gila sih ranketnya. Nih ranketnya dia udah kill 8.000. Cuman gue uniknya ini apa ya? Elite pass-nya itu putih semua gitu, sama semua nih. Kayaknya ini boleh sama mau disemain juga nih. 250 ya. Gue pengen kayak gini, cuman gue pengen banget elite pass yang terkelewat semua. Ini kelewat berapa elite pass ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 elite pass dia kelewat. Belum lagi yang lainnya, yang sebelum-sebelumnya gak kelihatan sini. Gak tahu dia beli atau enggak ya. Waduh, punya bandel ini langka lagi nih. Nah, jadi mungkin segitu aja video dari gua guys ya. Karena akun-akunnya udah habis ya. Ntar gua cari lagi, kalau kalian setuju gua cari lagi akun misteri-misteri yang lainnya. Nah, jadi kalian jangan lupa subscribe juga channel gua biar gua lebih semangat upload tiap hari guys ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya guys ya. Bye bye.